Lembaga Pendidikan Yayasan Pupu Kaltim atau YPK pada 23 Februari telah memasuki usia ke-34 tahun. Dalam memperingati usianya yang semakin dewasa tersebut, pada Rabu malam kemarin, Yayasan Pupu Kaltim menggelar malam renungan dan doa bersama di Aula SMA YPK. Ketua Panitia HUT YPK ke-34 Bagio Priyono mengatakan, malam renungan dan doa bersama ini sengaja digelar dengan tujuan untuk mengenang guru-guru YPK terdahulu. Hal ini dilakukan agar seluruh keluarga besar YPK dapat terus mengenang jasa-jasa para senior dalam membangun YPK hingga saat ini. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan seluruh keluarga besar YPK dapat melakukan introspeksi atau merefleksikan diri terhadap usia YPK yang telah mencapai 34 tahun. Dan setiap kita akan dilahirkan sebagai seorang anak dengan harapan kalau hari ini kita mendoakan nama almarhum, maka kita berharap suatu dan jika kita nama kita terpampang tadi kan nomor 1, 2, nomor bisa nomor 15 dan nama kita nomor 16 nama kita dan seterusnya, kita pun berharap, kita pun ada yang mendoakan, karena mungkin itu yang harapan kita ketika nomor 1 dan 2 amal jariah tidak terlalu besar, ilmu yang bermanfaat juga tidak besar, andal kita doa anak soleh. Maka itu kita ikhlaskan hari ini malam itu berdoa untuk dua orang tua kita, untuk orang yang kita cintai, keluarga kita, sanak kerabat, saudara, dan terutama untuk almarhum almarhumah guru-guru kita, teman-teman yang telah mendahului kita. Bapak yang berbahagia, karena ini bukan acara pertama, sebagai dikatakan oleh Bapak MC tadi, mungkin banyak sekali kesalahan, kekurangan. Karena itu harapan kami, semoga dalam kemarin berikutnya lebih menyempurnakan lagi. Mungkin banyak kekurangan, misalnya dalam masalah pendataan dan seterusnya. Tapi yakinlah, insya Allah ini adalah sebuah kebaikan. Karena itu marilah kita berniat, kita teruskan amalan semacam ini setiap hari ulang tahun, bahkan lebih dari itu. Sementara itu, Dewan Pembina atau Pengurus Yayasan Pupuk Kaltim Heri Subagio menyampaikan, di usia yang ke-34 ini, dirinya memberikan apresiasi atas upaya seluruh karyawan YPK dalam menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat, hingga mampu tetap bertahan dan semakin maju dalam memberikan kualitas pendidikan kepada masyarakat. Disampaikan Heri, ke depan berbagai tantangan berat akan tetap dihadapi oleh YPK, di tengah perkembangan dunia pendidikan yang semakin maju. Namun demikian, dirinya yakin YPK akan tetap menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan tersebut dengan sangat baik. SMP, SMA, mudah-mudahan bisa hadir pada acara doa bersama dalam acara serangkaian acara kegiatan ulang tahun Yayasan Pupu Kaltim. Rasanya ini suatu hal yang berbahagia, kami dari pembina maupun pengurus juga menyambut baik kegiatan ini. Dan tadi disampaikan juga, doa ini tidak hanya merefleksikan, mengintrospeksi dari sekian nama Yayasan Pupu Kaltim yang sudah berdiri, tapi juga sekaligus tadi mengirim doa kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, seperti yang disampaikan Pak Bagio di sambungan di awal. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami dari pembina dan pengurus, tentu saja mengapresiasi kegiatan ini dan tentu di 34 tahun umur Yayasan Pupu Kaltim sudah banyak pasang surut, sudah banyak suka dan duka. Saya kira hal itu mematangkan Yayasan Pupu Kaltim untuk terus berkiprah. Tadi Pak Bagio juga menyampaikan di dunia pendidikan, dan dua pendidikan yang kita kolekkan berjasa sekali lagi adalah kualitas yang akan dilihat dari customer atau stakeholder kita. Adapun perwakilan keluarga almarhum almarhumah karyawan YPK Iji Jayusman menyampaikan, di usia yang ke-34 ini dirinya berharap agar YPK dapat terus maju dan berkembang, serta dapat menjadi salah satu pemberi pendidikan terbaik tak hanya di Kota Bontang, namun juga di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga mampu mencetak para generasi penerus yang berakhlak mulia dan berkarakter baik. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah serta rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam acara ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sekalian.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sungguh suatu kehormatan bagi kami untuk dapat hadir di acara ini dan kesempatan untuk memberikan sambutan ini. Kami mewakili keluarga besar almarhum Bapak Jailani Muhammad dan almarhumah Ibu Jisparisi mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Yayasan Pumatin untuk tetap mengenang ketua orang tua kami sebagai bagian dari keluarga besar Yayasan Pumatin. Dalam kesempatan yang baik ini, kami sampaikan pula doa kami sebagai putra putri almarhum dan almarhumah. Semoga Yayasan Pumatin ke depannya dapat terus maju dan tetap menjadi salah satu institusi pendidikan yang terbaik, bukan hanya di tingkat kota maupun provinsi, tetapi di tingkat nasional. Adapun berbagai kegiatan lainnya akan turut digelar guna memeriahkan HUT YPK yang ke-34 tahun ini. Salah satunya yakni akan menggelar family gathering pada minggu besok. Demikian Aris, BKTV, mewartakan.